Kejohanan Rugby Asia 2023, pasukan kebangsaan tidak sabar untuk berdepan Hong Kong dalam saingan yang bakal berlangsung sengit Sabtu ini. Menurut ketua jurulatihnya Muhammad Farid Shazwan Abu Bakar, semangat juang tinggi dalam kalangan pemain mampu bantu pasukan raih keputusan positif. Kami sebagai satu pasukan, saya rasa kami cuba untuk menyaingi fizikal dan kepantasan pasukan Hong Kong. Jadi saya rasa pemain kita, mereka bersedia untuk menyahut cabaran bagi menyaingi kehebatan pasukan Hong Kong. Dan sekali lagi saya kata, keputusan bukan yang keutamaan pasukan, tetapi proses sebagai satu pasukan untuk berhadapan dengan pasukan yang lebih baik adalah yang lebih penting kepada kami sebagai satu pasukan. Pasukan negara akan melepas ke Hong Kong pada Jumaat ini.